Okey, Assalamualaikum and selamat menonton kembali channel Zultan.official. Okey guys, hari ni aku ada lagi satu benda nak share dengan korang, iaitu aku nak pasang lampu LED untuk headlamp kereta Mitsubishi Lancer. So kalau korang nak tahu macam mana nak pasang, macam mana aku dapatkan barang-barang ni semua, boleh teruskan menonton sampai habis, okey? So ini barang yang aku dah beli online melalui Shopee. Kalau korang nak, nanti aku boleh share lah dia punya link. Okay, sebenarnya aku dah plan lama dah nak pasang LED headlamp dekat kereta Mitsubishi Lancer aku ni. Cuma bila aku survey-survey dekat kedai aksesori, mostly harga dia semua above daripada bajet yang aku ada lah. Sebab bagi aku, lampu ni bajet aku letak tak tinggi sangat lah. Okay, sebenarnya bab ni, kalau korang nak pasang lampu LED yang putih dekat kereta ni, dia ada banyak banyak option. Aku lagi suka pasang LED bab yang ada tiga jenis color. Kalau macam korang tengok dekat sini, dia ada warna kuning 3000K, warna putih campur kuning 4300K, dan 100% warna putih lah 6000K. So benda ni aku suka yang boleh tukar-tukar ni sebab senang, sebab kita semua faham kalau kita pakai lampu putih saja, bila malam hujan lebat ke apa ke, tak akan nampak lah kalau pakai lampu putih. So kalau yang ini kita boleh tukar-tukar. So kalau hujan lebat kita boleh pakai lampu kuning ataupun lampu putih campur kuning 4300K tu. So ini kotak yang kita dapat dengan harga bawah 100, aku beli, tak ingat berapa harga dia. And then kalau jenis yang macam ni yang boleh tukar 3 color ni, kalau kedai aksesori dalam RM300 lah. Memang banyak sangat beza, mungkin brand dia lagi better lah. Tapi bagi aku yang ini pun dah cukup okey dengan harga bawah daripada 100, dan juga ada waranti 6 bulan. So apa kita nak expect kan, murah ni ada waranti. So aku try lah yang ini dulu. So ini so ini bahagian depan dia. Kalau bahagian belakang dia ni ada jenis-jenis bab yang sesuai dengan kereta kau lah. So kalau Mitsubishi Lancer ataupun Inspira, tak sure sama tak sama, dia punya kod dia 9006HB4 untuk headlamp eh. So make sure masa korang beli tu, check betul-betul dengan seller jenis kereta, tahun apa, nanti dia akan bagi tahulah kod kereta apa. So yang tepi-tepi ni tak ada apa, tapi packaging ni memang nice eh. Dia kotak nampak macam very exclusive dengan mahal lah. Brand ZX Tricolor. So Tricolor ni 3 color lah eh? Made in China, standard lah, benda murah. Yang penting kalau barang okey, ada warranty 6 bulan, why not kan, kita try je. So ini bahagian dalam. Benda ni mudah je, plug and play. Dia bagi-bagi lampu ni sekali dengan dia punya soket. Kita just plug and play, just cucuk je dengan kita punya soket dekat kereta tu, and then terus boleh guna. Sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Ini dia punya kipas lah untuk menyejukkan LED tu. So bila kita cucuk, kita pasang lampu, kipas tu akan automatic pusing. Ok, jom kita pasang. So kita akan pasang LED tu dekat sini. Ok, yang lampu paling besar lah. Ok, headlamp ni. And then perlu cari dulu kat mana dia punya soket ya. Dia punya tu so, kalau tak silap yang ni lah, yang ni, yang tu, yang tu. So cabut je, and then nanti kita pasang balik. Macam tu je cara dia, mudah. Kita try. Senang je, kita just pusing je. Kita dah cabut. Okay, jom kita try pasang satu dulu. So ini keadaan lampu yang kita beli tu. Walaupun murah tapi rasa macam not bad, dia rasa berat juga. Okay, besi yang ni kipas dia. Kita tengok function ke tak function. Ini dia punya pin dia, dua. So sama je, dia cucuk je dekat yang mana tadi? Yang warna merah tu, dekat situ. Kita try. So kita dah masukkan balik dah. Ni kita dah ketatkan, make sure kita ketatkan balik.
Okey. Tekan balik. So lekukan dah tak goyang lah. Goyang sikit tu biasa lah. Ada soket kan. Dan yang ni pun kita dah cucukkan kepada bunyi tap. Kita tengok macam mana. Tapi sebab sekarang ni aku pasti dekat bawah tengah panas, aku tak nampak sangat lampu dia. Nanti malam aku try lagi. Tapi kita boleh nampak, nampak kipas dia berpusing. Simple je. Okay. So ni colour putih eh. Kuning, kuning campur putih. So dia ada 3 colour lah. So lagi sekali dia akan putih balik. Tapi tak nampak sangat sebab tengah panas. Semalam nanti aku akan try sekali, okey. Yang dan kita pasang sebelah kiri pula. Sebelah kiri. So cabut dulu yang ni. Yang tu. Okey. Cabut dulu. And then baru kita pasang yang baru lah. So ini hasil dia. So cara pasang lampu LED KLM ni sangat-sangat senang. Korang tak payah pergi kedai aksesori pun. Beli je dekat mana-mana trusted seller, dekat Shopee ke. And then just pasang je dekat soket tu. Ini contohlah. Waktu gelap aku pasang, so ada 3 cahaya. Lampu putih, kuning dan juga putih campur kuning lah. Setiap lampu ni dia ada function dia masing-masing lah. Sebab kalau putih, time hujan lebat tak boleh nampak, right?